Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Warto Adi Demes. Dengan kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk servis STB Matrix Apple warna merah ya. Ini dengan kerusakan mati total. Kerusakan ini sering terjadi ya. Mungkin kena tekanan tinggi ataupun mungkin kena petir ya. Kita akan coba dulu. Memang mati ya. Kita akan bongkar. Kita copot soketnya dulu. Gini ya bentuknya ya. Kita akan ukur kembali dari tegangannya yang 5 volt. Kita sawan tester ya. Di sini ada dioda. Memang ternyata emang mati ya, putus. Nah, rata-rata itu memang matinya di IC sini ya. Daripada kita ribet, mendingan kita cangkok aja untuk power supply-nya. Lalu siapkan casan HP ya, kita cukup dengan power casan HP yang 2 ampere plus 5 volt ya. DC 5 volt apa aja bisa. Kita cek dulu yang casan HP apakah masih bagus ya. Kita cari yang bagus ya, bekas nggak apa-apa. Kita ukur dulu. Bagus ya. Untuk berikutnya kita akan coba copot fuse-nya ya, atau sekringnya. Kita copot aja. Kita copot. Untuk berikutnya dioda ya, dioda sini kita copot kakinya satu ya, kita copot juga. Dan untuk berikutnya yang casan HP tadi, di sini kan ada ukuran plus sama min ya. Kita plusnya udah saya tandain ya, saya tandain. Lalu kita akan masukkan atau kita solder ke yang plus, masukkan ke ujung yang dioda yang dicopot ya. Di sini berarti kan plus ini, di solder ke sini. Akan solder.
Lalu yang main, main itu ground bisa ya, untuk ground bisa ataupun di elko yang main bisa di sini. Kita solder. Ini ya, ini PU sudah dicopot. Ntar nantinya kita bisa modif ya, bisa juga langsung bisa juga ini dibongkar, bisa dibongkar ya. Bentuknya seperti ini. Nantinya ntar lebih praktis ya. Ini langsung juga bisa. Dan kita akan coba ya, kita akan colokan apakah bisa apa tidak yang casan HP tadi. Kita tunggu ya. Oh, alhamdulillah ternyata udah bisa ya. Tuh Melaka kredup, tuh tulisannya boot. Udah oke ya. Cuma dengan casan HP STP metric Anda itu udah bisa normal kembali ya, atau udah oke lagi. Dan kita akan cabut. Berikutnya kita modif ya, kita bongkar yang power casan HP ini. Main ya, ini mainnya, sininya plusnya. Kita copot. Lalu ini yang tekan listrik, kita masukkan ke pin ya, pin listrik yang AC yang di STP box nya sini. Lalu yang plus tadi ya, masukkan ke yang plus ini, yang di bekas cabutan dioda ya, di sini. Kita solder. Lalu yang main, kita masukkan ke main atau ground di sini. Thank you.
Lalu kita akan tes ya. Kita pasang yang AC. Kita colokkan. Ternyata emang berhasil ya, kita sukses ya. Dengan cuma casan HP bisa betulin SDP box. Demikian ya tutorial saya, semoga video ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.